Kristen di Asiop Training Ground. So, lakukan crossing. Oh, manis, manis Raffi Septian. Raffi Septian Pratama masih dibaying ketat oleh Raga Afkar. Si mencoba menyerang. Rijal Baihaki buang jauh ke depan. Tendangan bebas akan diberikan tepat di depan kotak penalti. Muhammad Rijal Baihaki dan langsung syuto! Sebuah gol tercipta bagi Alba FC. Sujud syukur dilakukan oleh sang kapten Haikal Isla Setiawan. 1-0 untuk keunggulan Alba FC atas Fast Junior dari Top Youth Premier League Under 11. Luar biasa dipadu oleh kecepatan dan penyerangan sebuah peluang. Saksikan, oh bisa diupayakan Haikal Isla. Berputar-putar, sabar saja Muhammad Rijal. Ini dia, liukan Raffi Septian Pratama. Oh, sebuah dribble, sebuah keeping ball yang baik sekali. Kita saksikan, tidak bisa terebut. Oh, Raffi, baik sekali Haikal Isla. Dan kita saksikan pemirsa, sebuah serangan baik dari Fast Junior. Delano, intercept dilakukan Il Capitano alias kapten kebanggaan dari Fast Junior. Haikal Isla, kita lihat Haikal Isla. Masih Haikal Isla, penetrasi Haikal Isla. Oh, masih bisa dibaca Fast Junior melakukan serangan balik cepat. FC, Raffi masih mencoba mengejar tanpa lelah. Berputar-putar dia, dribbling. Dan coba diarahkan, inilah kemampuan dribble. Di sepak bola, kita lihat sebuah upaya. Kembali Raffi, Septian Pratama. Raffi, utak-atik di kiri. Masih ada upaya dari Rijal Baihaki dan sebuah peluang kali ini berputar-putar syuto. Delano masih mengontrol bola masuk kotak penalti. Delano di sana dan bisa dibaca. Raffi, syuto Raffi. Oh! Kita lihat sebuah upaya kembali Fast Junior. Sabar saja. Menyiapkan timnya masing-masing untuk segera. Dari Fast Junior, Ilyas tadi melepaskan tendangan yang masih bisa diaman. Kotak gol penyeimbang, Devin. Ketenangan Devin. Diberi Alba FC. Alba menekan pemain yang baru masuk pada saat. Kembali sebuah serangan akan coba dilakukan oleh Alba FC. Upaya kotak penalti langsung. Oh, tipis saja sundulan Muhammad Rijal Baihaki. Ya, memasuki menit-menit akhir masa injury time, peluang terakhir dari Fast Junior. Dan kita saksikan pemirsa apakah menjadi sebuah peluang berbahaya. Dan itulah dia hasil akhir pertandingan. Di mana tidak ada gol tambahan tercipta di babak kedua. Skor 1-0 untuk kemenangan Alba FC. Hasil gol yang lesakan oleh Haikal Isla Setiawan.